Salam satu hati sahabat-sahabat semua. Hari ini saya berada di seberang jalan di dealer sambil menunggu memonitor apakah ada truk datang hari ini untuk mengupdate plan distribusi di tanggal 24 Juni 2022. Informasinya hari ini untuk distribusi teman-teman ada unit datang di mana ada Matic Honda. Tentunya di sini penampakan ada di B Street. Oh, ternyata teman-teman sudah datang ya, itu pakai pickup ya pengambilannya. Kita akan merapat langsung ke lokasi di mana unit-unit itu datang. Sebelum kita lanjut teman-teman, pastikan buat sahabat-sahabat semua yang belum subscribe, pastikan subscribe dan tekan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dan video-video terupdate dari Karuna Honda. Yuk kita saksikan setelah intro berikut. Yes. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa kalian subscribe ya. Kalian tinggal pencet tombol merah yang ada di bawah dan aktifin notifikasinya juga. Oke, sahabat-sahabat Honda, kita nyebrang dulu ya. Karena unitnya ada di seberang ternyata. Saya enggak lihat ya. Jumat berkah, teman-teman ya. Di mana kita kedatangan unit untuk di tanggal 24 Juni 2022. Kita kedatangan unit Beat Street dan tentunya ada PCX ya yang juga hadir hari ini, di mana PCX Grey dan Beat Street yang masih menjadi dominan yang unitnya lumayan banyak teman-teman ya. Nah, di sini kita akan melihat teman-teman ya. Ini beberapa unit sudah turun termasuk di PCX berwarna hitam. Kita akan lihat. Ya, ini sudah turun ya ternyata unitnya. Ah, ini Beat Street itu ini adalah PCX 160 yang tipe CBS, teman-teman. Ini penurunan kita ada 3 PCX, PCX Red, PCX warna hitam, termasuk di sini untuk motor di Vario 125. Di sini adalah Beat Street yang lumayan banyak datang hari ini, teman-teman. Di sini juga ada PCX Grey yang merah belum ya, sebentar lagi datang. Ini Vario. Ini yang mendarat terlebih dahulu itu ada di pasar. Yang mendarat terlebih dahulu itu ada di. Wih, gimana kabar? Selamat siang. Selamat siang, ya luar biasa. Iya. Ya, lama nak jumpa. Kemana ini? Dari Imam. Oh, Imam ya. Imam. Jumatan belum sampai sini. Saya janji sekarang sama dia. Apa itu? Motor? Iya. Oh iya. Siap, siap, siap. Oke, ini Pak Sur ya. Lama kita tidak berjumpa, hampir berapa tahun? Hampir 5. Wah, Pak. Oh, 5 ya. Luar biasa. Di mana sekarang, Pak? Enggak ada. Dia mana di rumah, bikin usaha sendiri. Motor apa diambil, Bit? Beat Street. Oh, Beat Street ya ada. Hitam itu. Silver. Hah? Silver. Silver enggak ada datang? Enggak ada datang silver. Ya, hitam ada. Hitam ada? Ya. Hitam itu tebak tuh, hitam. Banyak. Itu baru datang itu, hitam itu. Hei, Pak. Ais. Aduh, repot gimana Pak Sur. Nah, ini bireng nah. Yang hitam udah cari, Pak. Hitam. Ini yang ready, stoknya hitam. Ini yang ready ini. Ya. Baru datang ini. Ada nih, apa namanya? Yang PCX Grey. Banyak nyari Beat Street,
ini kalau bilang imam warna hitam sesuai dengan baju paknya hitam. Woi. Yang biasa setiap hari paknya bawa. Nyari nomor angkanya, angka cantik. Ini mencari motor harus angkanya 212. Cari hari, Pak ya. Mantep, Pak. Luar biasa ini, langsung ketemu customer, langsung melihat motornya. Kenapa? Kurang. Itu juga ada itu. Jumlah berapa nyari, Pak? Jumlah 3? Angka main. Apa jumlah 4? Hah? 212 gitu, Pak. Oh iya. Nyari nomor mesin yang akhiran 212, Pak. Iya, unitnya aja Indian ini gimana nyari nomor. Yes, gimana caranya beli motor nyari nomor mesin akhirannya 212. Nah, ini dia customer-nya ini. Sudah Indian nyari nomor mesin. Yang mana Paknya mau? Atau itu Pak ada tuh. Oke, teman-teman, saya mau ambilin ini sesuatu dulu, customer. Jadi, customer ini nyari nomor mesin, teman-teman. Bayangkan nomor mesin ini banyak datang unit hari ini. Minta nomor mesin kan ya, Pak Sur. Kita ngomong lah. Ya, guys. Oke, kita ngobrol dulu dengan Pak Sur. Ini Pak, Paknya harus pakai ini ngomong. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Wih, luar biasa nih Pak Sur, ini adalah duet maut saya dulu dalam pengiriman motor Pak ya? Ya. Dalam duet maut saat pengiriman motor. Ya, saat pengiriman motor dulu. Luar biasa ya. Waktu masih di dulu ya. Ya udah, warna hitam dari Pak Sari. Iya, warna hitam. Mau hitam? Mau. Nanti tunggu bagiannya dari imam, Pak. Katanya dapat kayaknya. Dapat dia. Kita lihat nanti. Tunggu dia. Kan. Atau mau ngopi dulu, Pak, ayo. Kan dia ready stok barangnya, dia bilang pasti sedia dapat. Ya. Mungkin. Ayo ngopi dulu, yuk. Hah? Ngopi. Itu dagangnya tuh. Ayo teleponkan imam, ayo. Ya, sebentar tak teleponin. Imam. Iya. Ada nomornya sama si De Imam? Ada dong, masa enggak iya, ada. Saya teleponin nanti. Kita sambil ngopi, Pak, yuk. Hah? Ngopi dulu. Di mana kita ngopi? Itu di warung. Ah, iya. Yuk. Oke, guys, kita ajak dulu sahabat kita yang luar biasa ini untuk beli kopi. Jadi, guys ya, seperti biasa, kalau saya ngopi itu pasti bersama Pak Sur. Bentar, Pak. Kita nyebrang dulu. Hati-hati, guys. Unit datang hari ini kita jalan-jalan ngopi bersama customer langsung. Ayo Pak. Mantap. Halo. Ini warung kopi, guys ya. Tempat biasa saya ngopi sambil menunggu motor datang. Ini customernya, kita ajak ngopi dulu. Ayo. Ayo Pak, kopi dulu. Kopi apa Pak? Hah? Kopi hitam. Ah, kopi hitam. Jadi guys, kita ngopi dulu sambil menunggu unit diturunkan dan di servis Pak Sur kopi hitam. Kopi hitam, baju hitam, kecap hitam, semua serba hitam, topi hitam. Wah, ini namanya Aliando, guys. Oke, teman-teman. Kita mau ngobrol dulu dengan customer. Kita lanjut hari nanti ya. Kita lihat plan distribusi nanti pada saat motor di servis. Intinya buat teman-teman semua, sahabat-sahabat Honda semua dimanapun berada, hari ini unit yang datang lumayan banyak. Jadi teman-teman bisa saksikan di channel YouTube Karuna Honda TV.
pastikan untuk informasi-informasi yang berkaitan dengan seputar sepeda motor Honda, teman-teman bisa lihat di deskripsi, langsung chat di link WA. Nah, oke. Okay. Kopinya, kopi hitam satu, sama Nescafe ya. Oke. Okay. Ini guys. Oke. Okay. Makan, Pak. Menunggu. Makasih. Makasih, Pak Ijo. Oke, okay, selamat. Ngopi dulu, guys. Kita tunggu caranya Aliando untuk buat kopi untuk saya. Dan tentunya saya akan seruput langsung di kamera. Jangan lupa ngopi, guys. Oke, okay, kita ngopi dulu ya. Thank you.